Terima kasih udah nonton video ini, kembali lagi di channel Andrean. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan dua room dengan pola huruf ya. Saya katakan ini namanya tipe pola huruf. Nah, room pertama ini bisa diperhatikan huruf Jack dan Kingnya ada rame ya, banyak ya, jumlahnya berpasangan ya. Jacknya ada 4 dan Kingnya ada 3. Nah, ini dia langsung dapat scatter. Nggak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, nanti di video kedua itu roomnya hampir mirip dengan yang ini, sama-sama ada pasangan huruf King dan Jack juga. Nanti bisa disimak videonya sampai selesai ya. Pokoknya ini video ini khusus membahas pola huruf ya teman-teman. Yang akan saya tampilkan itu pola hurufnya, bisa dilihat ya. Nah, ini dia langsung dapat dua naga hijaunya. Nah, terbukti kan teman-teman, nggak sampai 5 menit dapat jackpot kecil-kecilan ya, 2B, tapi nggak masalah ya, kan mantap juga. Setidaknya chip kita untuk modal main selanjutnya udah nambah. Oh ya, simak terus ya sampai videonya selesai. Nanti di room kedua ada akan saya tampilkan pola huruf lagi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tampilan room kedua. Room kedua kita ya. Di sini banyak huruf Jack lagi ya. Jacknya ada 5, Kingnya 3 dan Q-nya 3. Pokoknya banyak pola huruf ya. Pola hurufnya rame. Nah, di sini modalnya cuma 3B ya. Nggak banyak juga. Nah, jadi di pola yang saya mainkan ini saya berpatokan sama huruf ya. Hurufnya rame. Pasangan hurufnya sangat ramai ya, Jack, King, dan Q. Dan juga untuk informasi, di room ini saya mendapatkan banyak sekali scatter. Banyak sekali scatter ya. Dan jaraknya pun gak terlalu jauh teman-teman. Jaraknya dekat-dekat, gak sampai 10 menit dapat 8 kali scatter. Nanti bisa disimak video ini sampai selesai ya. Dan pastinya dapat jackpotnya ya, 2 naga hijau nanti berhasil didapat di room yang saya mainkan ini. Oh ya, dan satu lagi, kalau teman-teman bermain di Liman Dragon, usahakan main di room yang bagus ya. Room yang bagus itu sih ada yang polanya berpasangan, ada yang pola street, ada yang berpatokan sama naga, jadi bervariasi ya teman-teman. Jadi usahakan jangan terpaku oleh satu pola room ya, usahakan, karena jackpot di Dragon ini variasinya sangat banyak ya. Kalau menurut saya, variasi main di Liman Dragon untuk pola-pola room yang ada jackpotnya itu sangat banyak ya. Nah, untuk
dua video yang saya tampilkan ini, dua room video yang saya tampilkan ini, itu berpatokan pada huruf ya. Patokannya saya pada huruf. Kalau video yang kemarin itu lebih berpatokan kepada room yang gak ada koin ya. Nah, kalau video ini patokannya sama pola huruf ya. Hurufnya sangat rame dan berpasangan. Oh ya, untuk informasi teman-teman, room-room dengan tampilan pola huruf ini nggak terlalu sulit ya dicari ya, karena ini sering jumpa gitu ya, di mana-mana pola huruf seperti itu sering ketemu. Tapi rata-rata kita mungkin nggak tertarik ya melihat pola-pola seperti itu. Padahal kalau menurut saya room-room dengan pola huruf yang berpasangan itu ada jackpotnya ya teman-teman, rata-rata ada jackpotnya. Mungkin nanti kalau ketemu dengan room-room dengan pola huruf berpasangan itu bisa dicoba ya teman-teman. Sangat saya rekomendasikan ya, itu room bagus dan pastinya mudah dicari ya teman-teman, nggak terlalu sulit. Lanjut lagi, nah di sini dapat scatter lagi, nggak terlalu jauh. Rame ya scatternya di room ini, pokoknya mantep dah. Oke, di sini dapat dua naganya, dua naga berhasil dapat di kali 30, lumayan mantep. Walaupun nggak tembus tapi nggak masalah ya, kalinya kali tinggi kali 30. Nah, dapat jackpotnya sekitar 5,4B, mantep sekali. Nah, itu dia teman-teman, terbuktikan dari pola huruf yang saya mainkan ya. Dua room yang saya tampilkan ini sama-sama dengan tipe pola huruf ya teman-teman. Pola huruf. Terbukti skaternya cepat didapat dan banyak ya skaternya. Rame. Oh ya, jangan lupa selalu dukung channel Andrean ya teman-teman, karena di channel ini akan selalu berbagi room-room jackpot terbaik dan terbaru setiap harinya ya, kita usahakan. Terima kasih ya udah nonton video ini. Saya doakan teman-teman semua semoga jackpot dan sehat selalu. Thank you.
Mm-hmm.